Mereka. Jaga seberobong lah. Thank you.
Oke, kita menggunakan paint remover nih untuk membuang cat pada tangki ini, guys. Hajar, bro. Ini nih, setelah kita buka nih, ini bagian yang bocornya nih, guys. Baru kelihatan, guys. Bocor, guys. Thank you.
Oke, kita buka dulu bagian businya, guys. Untuk busi sudah hitam, guys. Nah. Dalam ya. Ternyata sudah diubah nih guys bagiannya nih ya. Sudah berbentuk pipinya. Yang artinya di bagian ini sudah adol, guys. Aduh, parah nih musim ini. Oke, kita buka blognya. Oke, untuk ukuran pistonnya seperti masih kosong-kosong, guys. Oke, untuk bagian dengan piston masih oke nih, guys. Masih aman. Lalu untuk bagian blok ini sepertinya harus kita bubut ya, guys. Ke 025. Dan rantai api sepertinya kita harus ganti yang baru nih, rantai api nih. Lalu kita akan service headnya nih. Oke, kita buang kotoran nih guys yang penuh dengan tanah. Oke, ternyata bagian pelatuknya nih guys sudah rusak. Jadi kita akan mengganti dengan yang baru nanti.
Oke, untuk yang klip nanti kita coba skor ulang, guys. Perlu tenaga ekstra nih untuk membuang tanah dan oli yang sudah membatu nih di dalam head ini, guys. Kita akan las aluminium, guys. Oke, kita melakukan pembuatan di bengkel khusus motor nih, guys. Jadi bagi teman-teman yang ingin pampung testing, sun testing nih, langsung datang aja ke bengkel khusus motor nih, guys. Oke, bro. Oke, kita membeli payung klep yang original nih, guys, Honda nih ya.
Sekarang kita akan mulai proses skur nih guys, skur klep nih. Oke, kita juga mengganti plato klep yang baru nih guys. Kita juga mengganti kupu-kupu noken as yang baru nih guys. Karena waktu kita bongkar, kupu-kupunya sudah nggak ada nih di sini nih. Kita mengganti rantai api yang ori nih guys. Oke, kita mengganti piston yang baru nih guys. Thank you.
Oke, teman-teman. Nah, ini adalah body Honda Win nih yang kita beli nih, guys. Satu set body Honda Win yang akan kita amplas dulu. Lalu kita akan terapain ulang nih, guys. Nah, di sini kita membeli baru nih, guys. Nah, jika kita membeli baru untuk di body Honda Win ini, itu rata-rata tuh bodinya nggak ada cat ya, guys. Jadi kita harus repain kembali nih.